Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang kita berada di Ferda Residence dan sebentar lagi kita akan mulakan race kita MTB, iaitu 40 km, lebih kurang 800 meter elevation. Saksikan video ini sehingga penghujungnya. Sekarang kita dah tinggal dekat 3 tahun dah tak ada MTB ni. Hari ni baru nak start balik lah. Kita cubalah tengok macam mana. Dengar kata elevation pun dahsyat juga. Okay, ni race yang keberapa ni? Race MTB? Tak pasti berapa lah. Banyak sangat. Banyak sangat yang tak pasti lah. Alright. Ini yang beri yang pertama selepas COVID. Sebelum tu dah tak. Sebelum ni dah banyak kali kan? Tak banyak. Mata sampai dah jauh sampai ke race. Dah MTB ni dah 9 tahun lah. 9 tahun? Okay, terbaik. So teracun dengan MTB ni bila? Masa PKP. Masa PKP? PKP saya injured, jatuh patah kaki, dah tak boleh nak buat apa. Kayu lah. Okay, so aim ni podium ke finish je? Finish je dulu lah. Finish je dulu lah. Lebih kurang setahun lebih kot. First race lah untuk MTB eh? Ini pertama kali lah. Beginner. Alright. Baru je. Baru first time nak try race. Sebab selalunya dengan RB je. Okay. Selalu berlatih di mana? Tadi dekat rumah je dengan husband. Rumah Seri Iskandar? Seri Iskandar. Orang kita lah. Orang kita, jiran UTV. Apa yang paling rindu sekali kursi MTB ni? Paling rindu apabila kita climb ramai-ramai dekat bukit tu. Ada cuk-cuk-cuk-cuk-cuk leh. Sam. Assalamualaikum. Ini target pun. Assalamualaikum. Tahu. Apa yang paling rindu sekali pasal MTB race ni? Jamboree ni. Punya rush, dia punya tempat. Dia punya trail tu lah. Trail tu yang paling kita rindu kan. Alright. Okay. Ni champion kita. Aduh, banyak champion. Champion kita eh. Ini orang handal ni, handal. Kita sama-sama marathon, sama-sama jalan kaki ya. So ni sama-sama tolak ke? Kita tolak lah ni. Kita tolak lagi kan. Alright. So apa yang paling rindu sekali pasal MTB? Yalah, dia orang ramai tu. Dia punya ramai-ramai ni yang rindu. Okay. Itu lebih orang kan. Tengok nanti, maksud siapa-siapa menolak nanti pun gelap lah. Kemeriahan dia lah. Okay, best. Okay. Orang-orang muda ni kena participate dalam sukan macam ni. Jadi bagi diorang kesihatan dan apa, esprit de corps, semangat kesetiakawanan. Apa yang paling rindu sekali pasal MTB ni? Ramai-ramai macam ni kan, lama tak kumpul kan lepas PKP ni. Memang syok lah. So where do you normally practice? Banyak tempat lah, Ulu Kinta lah, Gopeng lah. Mesti bawa Ulu Kinta kan. Junior lagi lah. Hebat. Keledang. Ini Keledang. Hebat. Keledang King ini. Alright, King. Ini Sungai Siput King. Alright, all the best. In podium. Podium, alright. Beli 11 tahun lepas. Tak, sampai sekarang pakai. 11 tahun. Okay, so ni in podium lah ni? Ha? In podium lah? Tak, tak, tak. Alon, dah tua-tua ni kan? 10 tahun lebih lah. 10 tahun eh? Okay, so ni kena in podium ni? Alright, all the best. Okay, thank you. Thank you. Jumpa di podium. Ashira, kenapa tak masuk race? Kita bagi peluang pada yang lain. Ya ke? Saya tunggu di finishing. Siapa itulah yang first, saya kalung medal dulu. Saya nak bagi pinjam meskal tu. Kata boleh masuk Olimpik. Tak apa, bagi orang yang pakai dulu. Okey Ashira, nanti jumpa masa press giving eh. Alright, all the best. Okay, steady. Kita pun tak sangka sebab 40 km je. Ya. Ingat tak ada apa-apa. Pirantai ni dah lama ke baru? Baru ke lah. Baru kan? Tapi kata murah eh.
Kau? Okay, bro. Ni DNF ni? Tanya Marshall. Ha? Apa dia? DNF ni. DNF? Ha, dekat lagi. Apa yang berlaku? Side by side lah. Pancit ke apa? Pancit. Okay. Tubeless eh? Tubeless low. Kena low pressure. Kena pakai tayar kereta tank lah. Ni kena, ni kenapa? Rantai jatuh ke? Bukan. Pancit juga. Pancit juga? Pancit. Oh. Okay. Ada jerangkat sama depan tu. Batu pun besar-besar kan? Seorang tadi pun rantai putus juga. Ada brother pun mula-mula start lagi dah. Dah putus. So ni okey lah? Ni okey kan? Ni je. So ada quick link tadi? Baru 3 km lebih. 3 km lebih kan? Dah macam ni eh? Dah macam ni. Oh, itu lah. Sebab aku tak ada meter. Itu yang drama yang best drama, tu kan? Yes. Ada orang? Alright, padu ni. Baru. Oh. Walaupun kita hanya berkayuh 3 km, tapi dah banyak drama yang kita dapat lihat tadi. Ada yang rantai putus, ada yang tayar pancit. Jadi masih dengan masalah teknikal. Tapi saya pula dengan masalah dengan kemahiran lah. Okay, masih takut-takut lagi nak tolak. Kadang-kadang kita terpaksa tolak lah kan. Tapi kita enjoy je ride ni. Kita pun ada newbies yang sekarang pun sama-sama tolak je. Nama pun MTB kan, Mari Tolak Basikal. Senyum, senyum. Tolak basikal kenalah senyum. Turun bukit pun kena tolak juga kan? Naik bukit kena tolak, turun bukit pun kena tolak. So, bila kita nak kayuh ni? Okay, okay, terus. Inilah tempat untuk kita detect. So, komen sikit. Baru berapa kilometer ni? 4 kilometer ke? Tak pakai meter. 8 lebih dah. Oh. Apa dia? 8 kilo lebih. 8 lebih eh? Oh, kira padu lah eh. Tak payah tengok meter eh. Belanja eh? Ha? Belanja eh? Belanja, kita panggil belanja eh? Belanja, terus belanja lagi. Belanja tu maksudnya apa? Tak terkata bang. Eh, non-stop dia bagi kita tu. Tu lah. Tadi 3 km pun dah parah kan? Betul. Sarapan awal-awal dia bagi tu. Terlalu menjanak tu. Tak menyesal lagi eh? Tak menyesal lagi. Masih, perjalanan masih jauh kan? Janji habis. Janji habis kan? Ya. Jiwa masih kental ni. Kita jangan menyalahkan lah. Kita jumpa semula. Tumpang lalu. Geng-geng drama. Bakar podium. Sedang melintas. Podium lepas semua orang dah balik lah. Okay, ini contohnya kalau kita kayuh MTB, kita kena enjoy. Kita kena sembang je kan? Sembang. Okay, tengok muka masih senyum lagi. Sembang lah. Sembang tu perlu. Bang. Dapat cendol sedap ni bang. Dapat cendol eh? Cendol. Dah macam-macam dah. Bayangkan ni. Macam-macam lah bayangan. Nasi lemak ke. Hallucination ni. Kita water station. So kita telah sampai ke checkpoint yang pertama. Di sini kita akan dihidangkan dengan air kosong. Dengan pisang. Oh, dengan pisang, ada pisang. Alright. Itu energy tu, tenaga. Okay, berlakon okay. Je. Terima kasih. Sama. Kira sebab tu saya tahu tube. Tak tahan. Dia balik dekat ni, kedai dekat KL. Suruh dia buka balik lah. Tak tu susah. Cantik tu. Tak boleh. Penat kita buat. Kan? Saya nak shortcut. Itulah. Ha? Alright, success. Okay.
tambang lagi mahal tau. Ya ke? Alamak. Bagilah saya last 1 minit RM10. Bagi saya last 10 km je lah. Okay, steady eh. Kita jumpa dekat podium. Okay. Rehat bang, rehat. Mestilah kita kayu pelancongan kan. Ini kami sport entertainment pula. Kita ayat interview. Mantap ni semua ni. Sampai sini kena mantap ke. Air rebusan. Dapat air pun dah alhamdulillah. Ada kalau ada air rebusan tu boleh lah kita. Semua power-power ni. Sampai sini kira hebat lah. Tak ada power-power. Tak ada power dah ni. Hari ni dah nilai. Syabas. Sampai sini semua mantap ni. Okay, jangan lupa rasa yang dengan toy. Okay, steady. Control. Okay ke? Dia ada macam tangga. Hebatan gravel bike. Boleh potong MTB tau dalam off-road. Ayo. Kalau nak tenaga makan tu, minyak tau. Sembang sekali. Masih boleh senyum okey tu. Padu tu. Memang padulah tenaga. Tengok, mantap ni semua. Tenaga lain kau boleh try. Muka tak penat pun. Kita dah biasa. Betul. Dah biasa krim. 10 kilo kan. Bang, gambar kau jatuh ni. Jatuh. Ha ni, Masya ni. Tak ada. Hati tak ada. Masya pun dah. So lazat kah kita lazat, punya terrain? Lazat kan? Tak penat sangat climbing, turun pun sedap. Last jamburi ataupun race? Last jamburi 10 tahun dulu. 10 tahun dulu? Last masuk jamburi 10 tahun dulu. Tengok lah. Tak serik-serik eh. Sekarang kita main enduro pula. Ni enduro lah. Ikut lah kawan-kawan. Alright, terbaik. Memang challenge lah. Kan? Cabar. Starting point and grip dia dah hill. Dan tak ada lagi jalan yang serata yang kita pernah nampak. Ini memang teruk seteruknya lah. Semua macam ni macam nak downhill, batu timbul. Salah step memang jatuh. Jatuh memang penuh dengan kecederaan lah. Of course kalau tak ada guard apa semua, trailnya mencabar. Hari ni? Okay. Oh, hari ni okay. Ada yang lagi teruk ni okey. Okey eh. Okey. Sebenarnya kau ikut kan rideable kan route ni. Boleh. Boleh kayu kan. Boleh kayu ni. Cuma kita mental berani yang tak berani. Okey bro, komen sikit. Macam mana setakat ni kayuhan? Naik bukit tak kayu, turun bukit pun dah malas nak kayu dah. So ini first time eh? Jamburi eh? First time menggatal nak join jamburi ni. Bini so, ajak pergi kenduri tak nak pergi kan? Nak pergi jamburi. Kenduri semua cancel eh? Dia pergi sendiri. Pergi sendiri kan? Power. Ni level Maulana ni. So comment sikit macam mana? 23-24 km dah kita kayu ni. Setakat ni belum menyumpah lagi. Masih bersabar. Tetapi hampir nak menyumpah. So kita tengok sama ada lagi 17 km ke hadapan, sama ada kita terus dengan sumpahan ataupun kita akan terus senyum sambil sampai ke checkpoint. Terima kasih. Saya Wan dari Kota Damansara.
Sekarang kita tinggal lagi 3 km untuk sampai ke garisan penamat. Oh. Congrats. Alright. So, komen sikit pasal kayuan kita pada hari ni. Track agak mencabarlah. Mencabar. Walaupun kita praktis jadi coach semua kata mencabar Oh, memang mencabar. Macam mana coach ni? Kita dekat sikit. Macam mana coach kata mencabar ni? Ah, cerita sikit ni. Kona bukit. Tak habis-habis semua bukit aja. Tak ada nak rest. Tapi best. Tapi so far alhamdulillah lah boleh selesaikan bawah 2 jam lah. 2 jam. Oh, padu tu. So ada harapan podium ke tidak? Tak ada. Mungkin overall nombor 20. Okay, next year kita improve lagi Kita berlatih lagi. Okay. Sama-sama. Track memang best, berbaloi dengan harga dengan yang digidang kan. Yeah. Memang murah pun kan. Gaji kita bayar berapa ringgit? RM50 ke berapa ke? 70 ah, 70. Okey. 70. Okey. Tapi berbaloilah bagi saya dengan harga dengan track yang dia bagi tu berpantilah. Cuma skill tu nak cantiklah, kalau tidak bahaya. Semua ada tadi kan. Sungai ada, semua ada. Semua ada. Memang best. Tehan tak ada. Ini akibat lah. Memang kong lah. Siap dia singkah tidur lagi 10 minit. Tidur dalam hutan tu? Tidur tepi sambil tu. Kayuhan hari ni memang terbaik lah. Tapi ramai dekat Sipa tu tak ada jaga. Tak ada jaga. Masih hilang. Masih hilang. Sampai member tu 2-3 kali pusing yang sempat sama. Ya. Sesat. Sesat lah. Aloh, kesiannya. Okey, itu sajalah bagi saya. Itu saja Okey. Tapi overall memang puas hati lah Overall memang puas hati. Terbaik overall. Organizer terbaik. Terbaik eh. Alright, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Tahun depan, Pedal Plus. Tapi yang 20. Tersesat tu lebih kurang berapa rugi? Dalam 2-3 km macam tu. Lama juga bang. 5 kot dia pun satu pusingan tu lah. 5 eh, 5 km lagi. Sebab dia main road pusingan tu. Wah, okey. Alright, tapi overall macam mana? Overall terbaik lah. Terbaik lah. Organizer pun, cunah dia punya makan pun okey apa semua. Medal pun cantik lah. Medal cantik lah. Okay, terbaik. Jumpa lagi. Okay lah. Route terbaik. Route best. Banyak rolling. And dia punya bahat apa, dia punya ramuan dia tu uphill apa semua kan. Tu memang best lah. So, lepas tu ada sikit masuk road. So, overall memang best. Cuma panas. Panas Itu je lah, panas. Tapi nak buat apa kan? Panas tak boleh buat apa lah. Itu package lah bila masuk Jamboree kan. Tapi best lah, best. Thank you organizer. Tak ada sesat apa semua okey eh? Okey, marker semua cantik. Kita pun go slow, tak adalah nak laju sangat kan. Okey, so congrats bro. Okey. Alright. See you next event. Sembang pasukan isteri. Yes, sembang pasukan isteri. Sembang pasukan isteri. Sembang pasukan isteri. Alang-alang tu komen lah sikit. Komen pasal apa? Komen pasal apa? Komen pasal apa? Belakang. Okay, basically event ni alhamdulillah nampak menarik. Cuma ada beberapa kelemahan yang patut diatasi lah. Antaranya macam marshal yang kurang. Selepas kami kena selepas checkpoint pertama tak ada marshal, jadi kami tersesat dan rugi 3 minit kat sana. Berpusing dekat 3 loop. Allah, kesiannya. Dan yang keduanya, apabila kita keluar di main road, ada satu main road untuk pergi ke lepas checkpoint 1, kita akan pergi Tarut, Tamex. Lepas tu ada simpang 3, tak ada marshal. Luckily ada yang berhenti kereta pun lalu. Kalau tidak memang sebelum sampai ke checkpoint yang kedua. Alright. Tapi itulah yang tu. Yang lain overall saya boleh kata is best. Okay. InsyaAllah kita akan join lagi. Terima kasih. Sama. Terbaik. Komen. Satu lagi saya nak komen. Okay, boleh. Pasal plate number ni, patutnya dia orang letak lah contact number laser kan. Sebab tadi ada satu rider, dia punya tayar gravel dia bocor. Dia tak tahu nak bagi telefon siapa, dia tak tahu. Kita pun tak tahu ni nak bagi nombor tu siapa. Tolak. Sian dia. Itulah kena perbaiki lah. Okay. Okay. Terbaik. Jangan lupa subscribe. 5 kali krem. Sebab saya sampai lambat ni. Sedia ke? So lepas tu macam mana boleh habis juga? Habis jugalah. Mental kena kuat. Mental kena kuat kalau ini. Kalau tak kuat memang awal-awal saya dah naik hilang.
Macam okay semua? Okay. Alhamdulillah. Okay, okay, not best. Memang mencabar. So saya jatuh 3 kali. Jatuh 3 kali? Aduh, patah. So slow-slow alhamdulillah dapat habiskan juga lah. Alright. Okay, terbaik. Okay, kita cuba lagi dalam okay, event seterusnya. Terus hadai tepi. Lala kena tolak balik. Ya. Yeah. Aduh. Aduh. Okay, this is the best event I've ever entered and I never thought I'm gonna get this. Alright. And KOM is excellent and okay, this event is excellent. Thank you. Tahniah, tahniah. Alright. We'll do it again. Congratulations. Itu je berakhirnya Pedal Plus, acara berbasikal yang memang unik, yang dapat menarik ramai peminat-peminat berbasikal daripada pelbagai genres, iaitu daripada folding bike, mountain bike, road bike, vintage bike, gravel bike dan macam lagi. Jadi ini adalah satu usaha yang baik. Kita ucapkan tahniah dan syabas kepada pihak penganjur dan juga penaja-penaja yang menyokong event ini. Ada juga yang kita kena perbaiki, kita improve lagi supaya Pedal Plus ini akan menjadi event yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dan saya doakan kejayaan. Semoga anda dapat belajar sesuatu daripada event ini. Sekian saja konsep saya. Sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.